Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melaksanakan tinjauan dan pemantauan rapi terhadap golongan petani yang terkesan ekoran fenomena El Nino yang melanda negara. Timbalan Menterinya Chan Fung Hin berkata tumpuan utama membabitkan kawasan pengeluaran padi bagi memastikan saliran air mencukupi. Jelasnya pemantauan dijalankan terhadap petani di bawah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu KADA dan Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu IADA. Kesan El Nino ni sekarang kerajaan dalam satu proses yang pemantauan yang agak rapi lah, terutamanya untuk KADA dan MADA dan juga AIDA. Kita kena pastikan saliran air adalah mencukupi untuk penghasilan padi dan ini padi penghasilan padi dan beras untuk negara ini. Dan selain itu kerajaan melalui kementerian ini juga dalam menubuhkan satu task force untuk El Nino. So daripada task force ni langkah-langkah yang sewajarnya akan diambil. Beliau sebelum itu merasmikan seminar pelaburan subsektor tanaman agro makanan Malaysia di Putrajaya. Jelasnya lagi pada masa ini tiada sebarang bantuan menerusi tabung bencana pertanian diperuntukkan bagi petani yang terjejas akibat musim cuaca panas itu.